Di taman kanak-kanak, kita tidak semestinya mengajarkan anak membaca, karena TK lebih mengutamakan pengembangan potensi anak melalui bermain. Namun demikian, kita dapat mengajarkan membaca permulaan. Itu pun dengan cara yang menyenangkan atau joyful learning. Salah satu cara mengajarkan membaca permulaan yang disukai anak adalah dengan menggunakan big book. Big books adalah buku bacaan bergambar yang dipilih untuk dibesarkan karena mempunyai kualitas khusus, yaitu dapat melibatkan minat siswa secara cepat. Big book disukai anak-anak karena kalimat yang terdapat di dalamnya diberi ilustrasi gambar. Banyaknya kalimat dan besarnya gambar dalam big book disesuaikan dengan perkembangan membaca anak. Perkembangan membaca anak yang perlu kita perhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, beginning reader atau pembaca pemula. Anak belajar bagaimana tulisan bekerja, kapan sebuah cerita atau tulisan lainnya mulai dan berakhir. Dari mana tulisan dimulai. Ia senang apabila orang lain membacakan untuknya. Ia menunjukkan perilaku seperti membaca. Kedua, emergent reader atau pembaca tumbuh. Anak belajar bahwa tulisan adalah cara yang konsisten untuk menyatakan sebuah cerita atau informasi lainnya. Gambar menolongnya mengerti tulisan. Ia mulai mencocokkan tulisan dengan ucapan dan mengamati hubungan suara dengan huruf. Ketiga, early reader atau pembaca awal. Mulai percaya diri dalam menggunakan berbagai strategi termasuk struktur, arti dan tanda visual untuk mengidentifikasi dan memahami kata-kata dalam tulisan. Ia dapat mengadaptasi cara membacanya pada berbagai macam tulisan. Ia mengenali beberapa kata-kata, mengetahui banyak tentang membaca dan membaca tulisan-tulisan lainnya. Keempat, fluent reader atau pembaca ahli. Telah ahli dalam mengintegrasikan berbagai tanda dalam membaca untuk memaknainya. Ia melihat membaca sebagai suatu yang berguna dan otomatis. Ia mempunyai kemampuan yang besar untuk menghubungkan antara apa yang diketahuinya dengan sesuatu yang baru. Ia menghubungkan pesan dalam tulisan dengan pengalamannya untuk memahami isinya. Big book mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu pertama, kalimat dalam big book disesuaikan dengan perkembangan anak. Pada taraf membaca awal, big book berisi pengulangan-pengulangan kata yang disertai dengan gambar yang sesuai dengan kata-kata tersebut. Selain itu, big book dibaca dengan berirama sehingga memudahkan anak mengikutinya. Anak-anak, lihat, Bu Guru punya gambar apa? Iya, ada gambar orang. Tetapi orangnya sedang apa ya? Sedang makan. Kira-kira apa ya yang dimakannya? Sayur. Oh, anak ini namanya Andi. Yuk kita baca. Andi senang makan sayur bayam. Oke, coba kita. Nah, selain sayur bayam, Andi juga suka makanan sayur yang lainnya loh. Nih. Nah, ini Andinya sedang makan apa? Sayur. Sayur juga. Andi
senang makan sayur sop. Andi senang makan sayur sop. Nah, coba selain ada sayur bayam dan sayur sop, Andi juga suka sayur yang lainnya juga. Nah, anak-anak lihat sini. Andi senang makan sayur nangka. Andi senang makan sayur nangka. Oke, coba sekarang Amarnya apa lagi ya? Tuh, sayurannya ada banyak. Andi senang makan sayur-sayuran. Andi senang makan sayur-sayuran. Nah, kita buka halaman berikutnya. Banyak ya bukunya ya. Nah, Andi senang makanan sehat. Karakteristik lainnya adalah Big Book mempunyai plot yang dapat diterka seperti dalam cerita dongeng. Plot yang pertama adalah sebab akibat. Plot seperti ini dapat dilihat misalnya dalam cerita Ikan Ajaib, istri nelayan sangat rakus sehingga ia kehilangan seluruh pemberian ikan ajaib. Plot yang kedua adalah masalah dan pemecahannya. Plot seperti ini dapat dilihat misalnya dalam cerita Dr. De Soto yang harus menemukan bagaimana caranya menolong rubah dengan memeriksa gigi rubah tanpa digigitnya. Plot yang ketiga adalah daftar dan urutan. Plot seperti ini dapat ditemukan misalnya dalam cerita Hetis dan Rubah. Mula-mula hanya hidung rubah yang terlihat, tetapi secara bertahap Hetis dapat melihat keseluruhan bentuknya. Menggunakan Big Book tidak seperti buku-buku bacaan biasa, tetapi ada prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Sebelum membaca, guru pertama merangsang diskusi tentang isi dan konsep yang berhubungan dengan bacaan. Kedua, membaca keras-keras judul dan pengarangnya. Ketiga, menanyakan pada anak tentang apa kira-kira isi ceritanya. Ya, anak-anak, gambar apakah ini? Sayur. Sayur-sayuran. Siapa yang suka makan sayur-sayuran? Iya, pinter semua. Siapa yang sering makan sayuran? Wah, ternyata Dimas suka makan sayuran tidak? Suka juga Dimas. Nah, sayur apa yang pernah kalian makan? Sayur sop. Sayur bayam. Nangka. Wortel. Apalagi ya? Sayur kangkung. Ada lagi? Bayam. Bayam, brokoli. Wah, ternyata pinter semua. Tetapi ada juga loh sayuran yang tidak kalah lezat rasanya, yaitu sayur asem. Sayur apa? Sayur asem. Kenapa kita harus makan sayur-sayuran? Biar sehat, otaknya cerdas. Karena di dalam sayur-sayuran itu banyak mengandung vitamin. Nah, vitamin apa aja yang ada di dalam sayur-sayuran? A, C, 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 B, D, D, D. Ada ya? Enggak ya? Vitamin D. Nah, di dalam sayuran itu banyak mengandung vitamin C. Vitamin apa? C.
Vitamin C. Wah, ternyata semuanya pinter, sudah tahu kandungan apa yang ada di dalam sayur-sayuran. Nah anak-anak, hari ini kita akan membaca Big Book dengan judul Andi Suka Makanan Sehat. Apa judulnya? Buku ini ditulis oleh Bapak Sutarji. Siapa nak yang mengarangnya? Nah, tadi benar sekali yang mengarangnya atau penulisnya adalah Bapak Sutarji. Tadi judulnya Andi Suka Makanan Sehat. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Tentang apa? Makanan. Tentang makanan. Sayur-sayuran, tentang apa nih? Buahan. Siapa ini? Andi. Andi. Kenapa Andinya sedang apa? Makan. Sedang makan. Apa sih yang dimakan Andi? Sayur. Sayur-sayuran, pinter semua. Ada sayur apa aja? Ada sayur sop, sayur bangka, sayur bayam. Nah, anak-anak, sayuran itu termasuk makanan sehat. Nah, selain sayur-sayuran, makanan apa lagi yang termasuk makanan sehat? Buah-buahan. Buah-buahan, pinter Novan. Nah, selain sayuran, anak-anak, yang banyak mengandung vitamin atau termasuk makanan sehat adalah buah-buahan. Selama membaca, guru pertama menunjukkan ketertarikan dan kesenangan terhadap bahasa dan jalan ceritanya. Kedua, menunjuk pada huruf yang dibaca. Andi senang makan pisang. Andi senang makan pisang. Andi senang makan jeruk. Andi senang makan jeruk. Andi senang makan semangka. Andi senang makan semangka. Andi senang makan buah-buahan. Andi senang makan buah-buahan. Andi senang makanan sehat. Andi senang makanan sehat. Ketiga, mendorong anak untuk memikirkan pengertian mereka tentang aspek tertentu dari isi cerita. Keempat, memberi kesempatan anak mengisi huruf atau kalimat yang dikosongkan. Nah, anak-anak, mengapa sayur-sayuran dan buah-buahan itu termasuk makanan sehat? Vitaminnya. Ada vitaminnya, apalagi? Kesehatannya. Bikin kita kuat. Membuat kita kuat. Buat kita sehat. Biar kita cerdas. Biar badan kita sehat. Wah, biar ototnya besar katanya. Apalagi? Ada vitamin C-nya, benar. Novan pintar. Nah, yuk sekarang dengarkan dulu, lihat sini yuk. Nah, buah-buahan dan sayur-sayuran itu banyak mengandung vitamin A dan vitamin C. Tadi kata Mbak Asit supaya tubuh kita sehat. Nah, kalau kita makan sayuran dan buah-buahan, vitamin A dan vitamin C-nya masuk ke dalam tubuh kita
sehingga badan kita menjadi sehat dan kuat. Anana, coba perhatikan. Andi senang makan sayur-sayuran. Andi senang makan sayur-sayuran. Andi senang makanan apa ya kira-kira isinya? Sehat. Sehat, pinter. Yuk, mari kita coba dibaca dari awal kalimat ya. Kelima, menanyakan pada anak kira-kira apa yang akan terjadi berikutnya dalam cerita tersebut. Nah, Nana, setelah Andi makan sayur-sayuran dan buah-buahan, makan makanan yang sehat, kira-kira apa ya yang terjadi sama Andi? Kuat. Apalagi? Cerdas. Sehat. Pintar. Nah, anak-anak coba kita lihat halaman berikutnya. Nih. Lihat. Wajah Andi yang berseri-seri. Tubuh Andi yang kuat. Nah, karena Andi senang makanan yang sehat. Siapa yang mau jadi sehat? Kalau anak-anak mau sehat, anak-anak harus makan makanan yang sehat pula, seperti sayuran dan buah-buahan. Setelah membaca, guru pertama memandu diskusi tentang ide-ide utama di dalam bacaan dan membantu anak menghubungkannya dengan konsep utama. Anak-anak, apakah kalian suka makan buah-buahan dan sayur-sayuran? Suka. Sayuran apa yang kalian sukai? Ayam. Brokoli, ayam. Bayam, sop, wortel, kangkung, sayur asem, kacang panjang. Bagus. Nah, lalu buah apa yang kalian sukai? Apel, manggis, jeruk, buah naga, pir, apel, pisang, jambu, lengkeng. Nah, coba anak-anak dengarkan semua, ya. Nah, di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan itu mengandung apa ya? Vitamin. Lalu apa rasanya buah-buahan? Manis. Ada yang asam? Ada. Nah, kenapa sih kita harus makan buah-buahan? Biar sehat. Nah, kalau kalian mau sehat, mau cerdas, harus suka makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena dalam sayur-sayuran dan buah-buahan itu mengandung banyak vitamin. Nah, oleh karena itu, buah-buahan dan sayur-sayuran disebut makanan sehat. Sebut makanan apa? Sehat. Kegiatan pasca membaca selanjutnya adalah kedua, menyuruh anak mengingat kembali bagian penting dari bacaan yang disenanginya dan menemukan bagian yang berhubungan dengan bagian itu. Dan mereka diminta membaca keseluruhan bagian tersebut. Ketiga, memandu mereka membaca kembali sebagian atau seluruh bacaan untuk membetulkan bacaan yang masih salah. Nah, anak-anak, bagian mana dari buku ini yang kalian suka? Buah-buahan. Baiklah, kalau begitu kita lihat dulu buah-buahannya. Ikuti Bu Guru ya, kita baca lagi ceritanya.
Andi senang makan pisang. Andi senang makan pisang. Andi senang makan jeruk. Andi senang makan jeruk. Andi senang makan semangka. Andi Andi senang makan buah-buahan. Andi senang makan buah-buahan. Nah, sekarang coba tolong Vincent, bisa dibaca kalimat ini? Bisa. Andi senang makan mangga. Mangga. Coba dilihat, Nak, huruf apa ini? Huruf J. Ini dibacanya apa? Jeruk. Kita ulang dari awal ya, Vincent. Andi senang makan jeruk. Benar, Vincent sudah pinter. Nah, dari kalimat ini, mana yang ditulis dengan huruf besar? A. Andi, ini ditulisnya dengan huruf besar. Awal kata dari Andi ditulis dengan huruf A besar. Kegiatan pasca membaca dapat dilanjutkan dengan melakukan aktivitas yang terkait dengan bacaan. Nah, anak-anak, ibu guru akan membagikan gambar sayur-sayuran dan buah-buahan. Silahkan diwarnai bebas, tetapi yang rapih dan tidak keluar garis. Anak-anak, bu guru, bagikan, ambil krayonnya, lalu silahkan duduk di kursinya. Kalau yang tidak kebagian boleh duduk di bawah. Bisa semua? Bisa. Aya. Nasya. Aulia. Binar, Mbak Asit, Novan, Tabita. Setelah kegiatan pasca membaca, guru dapat melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu menyediakan buku bacaan berukuran normal yang sama isinya dengan big book. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak membaca sendiri-sendiri apa yang telah dibacanya bersama-sama.